Kalau ada iman, ada tauhid yang mantap dalam diri seseorang itu, insya Allah dia tak akan bertindak sampai sebegitu rupa. Tak akan sampailah sanggup menamatkan riwayat sendiri, membunuh diri sendiri. Sebab kita tahu dosa bunuh diri ini telah ditanam dalam jiwa kita daripada kecil. Mak ayah kita, tok nenek kita, guru-guru kita telah menanamkan bahawasanya bunuh diri ini dosa yang besar, termasuk dalam akbarul kabair, termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Seorang ulama menyatakan bahawa dosa bunuh diri ini dosa yang tidak terampun, menyebabkan dia akan diseksa selama-lamanya dengan cara dia bunuh itu di dalam neraka Allah. Kalau dia bunuh dengan cara terjun daripada tempat tinggi, maka dia akan terjun daripada tempat tinggi dalam neraka itu, siksaannya pun sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh diri dia. Kalau dia menikam diri dia dengan benda tajam, dia akan tikam diri dia sampai bila-bila. Kalau dia terjun daripada tempat tinggi, bangunan dan sebagainya, dia akan terjun dan mati, hidup semula, jadi elok balik, naik balik, terjun balik selama-lamanya. Kalau dia makan racun, dia akan minum racun itu, diseksa oleh Allah Ta'ala dengan cara dia minum racun itu dalam neraka nanti berulang-ulang kali. Dan di sana tidak ada lagi mati, tidak ada lagi hidup. Allah sebut, orang yang masuk neraka tak boleh dinamakan hidup, tak boleh dinamakan mati. Sebab tak mati. Lepas jatuh, jadi balik, hidup balik, terjun lagi selama-lamanya. Jadi sebab itu, hadis yang saya cerita tentang Allah Ta'ala akan seksa mereka yang bunuh diri dengan cara mereka membunuh diri di dunia ini. Jadi janganlah yang gantung diri sampai mati, dia akan diseksa berulang-ulang kali, mati, orang kata apa, habis nyawa, dihidupkan balik, jadi balik, gantung lagi, begitulah seterusnya sampai bila-bila. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini pentingnya bagi kita untuk menanamkan kekuatan iman di kala menghadapi musibah, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, dan menghadapi suasana pandemik COVID-19 dan juga suasana PKP ini. Nah, mudah-mudahan kita berharap, nah, warga negara kita Malaysia diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan iman ini yang boleh menjadi benteng daripada terlibat dan terjebak dengan terjebak dengan dosa yang besar ini. Kita kata kemelaratan di dunia boleh tahan, tapi kemelaratan di akhirat esok, takut kita nak minta tolong dekat siapa. Tidak ada siapa lagi yang boleh membantu kita. Sebab itu fikir, guna akal kita yang Tuhan bagi, jangan bertindak dengan perkara-perkara yang boleh merugikan kita di akhirat nanti. Sabar kita menghadapi kesusahan, musibah, ujian di dunia ini, Allah akan bagi kita pahala, Allah akan bayar balik dengan syurga. Tapi kalau kita tidak sabar, mengambil tindakan yang bodoh, bertindak dengan ikut hawa nafsu, maka kerugiannya kita yang akan tanggung sendiri. Sebab itulah dalam firman Allah Ta'ala, banyak Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, apa yang kita buat, kita akan tanggung di akhirat nanti. Jadi sebab itu, jangan buat benda-benda yang merugikan kita, menyakitkan kita di akhirat nanti. Sebab itu dalam surah, dalam ayat Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, nah, satu ayat yang disebutkan
dalam Al-Quran. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Sesiapa yang membuat satu dosa yang besar atau yang kecil, sesungguhnya dia akan menanggung dosa itu dengan diri dia sendiri. Diri dia sendiri akan tanggung. Dia tak boleh nak salahkan orang itu, orang ini. Dia tak boleh nak katakan kerajaan, dia tak boleh nak katakan apa nama orang hasut dia, apa semua syaitan hasut aku. Tak boleh. Dia kena bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan. Dia kena bertanggungjawab menerima balasan dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh bagi alasan-alasan kerana tertekan, kerana itu, kerana ini, lalu dia pembunuh dia ini. Dia kata sebab tekanan daripada luar, daripada orang luar. Maka tuan-tuan, Tuhan tidak terima. Sebab Allah sebutlah dalam ayat Quran, siapa waman yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dia buat tu kerana rela dia sendiri, dan dia buat itu dia kena tanggungjawab atas pilihan dia sendiri buat benda tu, atas waras dia, atas dia masih berakal, bukannya seorang yang gila. Maka dia kena bertanggungjawab di atas segala yang dia lakukan. Maknanya dia dibalas nanti di akhirat dengan apa yang dia lakukan itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah.